Permisi Pak, Bang lewat. Wah, ini bagus nih, Bud. Abang putus ayo gitu. Iya. Abang nggak abang tengok kan? Halo. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya berada di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Ini adalah desa, salah satu desa paling ujung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan ini. Nah, saya langsung berkunjung ke sini untuk melihat dari dekat kondisi desa yang paling ujung ini. Di sini adalah desa nelayan. Saya ingin tahu kehidupan di sini, kemudian bagaimana situasinya. Karena banyak yang berpendapat ini desa Lambur Luar salah satu desa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata di tepi laut. Nah, saya akan lihatkan kepada Anda pemandangan laut ya, walaupun masih jauh di sini karena kebetulan airnya masih surut, belum pasang, sehingga pantainya kelihatan langsung ini. Nah, oke, saya bawa Anda melihat langsung dari dekat. Nah, itu. Nah, itu saudara sekarang di belakang saya adalah laut yang saat ini sedang surut. Nanti sekitar sore atau malam ini air laut akan naik dan sampai ke tempat saya berdiri ini. Nah, di belakang saya adalah hutan bakau milik mantan kepala desa di sini yang pertama dulu dan sangat luas. Dan ini sangat cocok dikembangkan menjadi kawasan wisata atau tambak ikan. Seperti halnya yang sedang dikembangkan saat ini. Dan ini berpotensi untuk jalur ekspor. Apapun yang bisa dihasilkan di sini. Saudara, dalam kunjungan saya hari ini ke Desa Lambur Luar ya. Betul Pak. Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Salah satu desa terpencil di Tanjung Jabung Timur. Betul, ini yang berhadapan langsung dengan pantai timur Sumatera. Betul. Nah, ini saya dengan Pak Munir ini. Salah seorang tokoh masyarakat di sini, ketua nelayan, Pak. Nelayan dan apalagi jabatan Bapak? Ketua nelayan, Pak. Ketua nelayan. Nah, Pak, ini Desa Lambur Luar ini kan desa yang sudah cukup lama ini. Betul, Pak. Sejak dulu terkenal sebagai desa nelayan, ya. Kemudian sekarang ini sudah banyak berubah fungsi pantainya ini. Nah, menurut Bapak ini bagusnya buat apa ini? Pantai kita ini Pak sudah hilang Pak, sekitar 1 kilo lebih Pak. Sudah berapa kilo? 1 kilo lebih. 1 kilo lebih hilang? Hilang. Karena tergerus air laut? Iya betul Pak. Seandainya pemerintah memang mau bantu masyarakat Lambur Luar, ini bisa jadi tempat wisata Pak. Tempat wisata? Tempat wisata. Oh. Cuman pemerintah tidak mau menganggarkan. Oh. Seandainya pemerintah itu mau menganggarkan, ada bendungan sini Pak. Bendungan istilahnya batu. Kemungkinan tempat pemancingan, tempat orang-orang. Pemancingan, restoran, kafe, segala macam. Mungkin ya. Bisa terjadi di sini Pak. Oh, seperti di Simbun, di mana, di desa apa itu? Kuala Jambi itu Pak? Kuala Jambi, Kampung Laut Pak. Kampung Laut. Tapi mungkin lebih maju lagi di sini Pak. Lebih ini ya, lautnya ya. Lebih luas ya? Lebih luas. Oh. Tengok ke depan memang tempatnya laut. Keistimewaan lain apa lagi Pak? Keistimewaan lain Pak di sini Pak. Di
sini dekat, terlalu dekat sini Pak. Orang mencari kerang, mencari kepiting, mancing. Banyak sini. Iya. Cuman akses jalan ke sini barangkali masih perlu. Akses jalan Pak memang. Kalau jalannya bagus, mungkin ada investor yang mau bikin tambah atau apa di sini ya. Mungkin pastikan begitu Pak. Itu ya. Jadi karena di sini nomor satu jalan aksesnya Pak. Dua, ini tergerus air pasang. Begitu. Di sini penanaman bako tiap tahun Pak. Cuman ya istilahnya. Pernah ditanamin bako juga. Bulan 12. Ya, terus hanyut. Air pasang bulan 12. Bulan 10 sudah ditanam, bulan 12 datang pasang. Ombaknya. Jadi bagaimana mau bertahan bakau, Pak? Tapi desa kalau Lampur ini berapa banyak penduduknya, Pak? Penduduknya sekitar kalau desa Lampurnya, Pak, 3.000 lebih, Pak. 3.000 lebih, 5.000. Mata pilihnya 3.000 lebih, Pak. Oh, banyak ini. Berarti anggota dewan ada dari sini? Ada, Pak. Di sini anggota dewan bisa diperjuangkan. Dua orang, ya. Mata pencarian di sini apa rata-ratanya? Rata-rata kalau daerah pesisir nelayan. Kalau daerah atas Pak, petani Pak, kelapa dengan sawit. Tapi kelapa sekarang udah banyak ini ya, berubah jadi sawit. Ada sebagian berubah jadi sawit, ada tetap Pak. Ini kenapa? Ada nih sekitar. Kalau kelapa hasilnya enggak bagus lagi. Kalau kelapa bagus enggak, Pak. Koperannya enggak bagus lagi. Bagus, masih bagus. Bagus Pak. Kenapa harus berubah ke sawit? Berubah ke sawit karena begini Pak. Masalah bendungan ini Pak. Tapi alhamdulillah sudah sebagian sudah dibendung. Kalau sawit dia bisa bertahan itu Pak ya. Bisa ini enggak tergerus air ya. Iya. Nah, kalau nelayan gimana penghasilannya? Kalau hasil nelayan tangkapan gimana? Sementara hasil tangkapan agak kurang Pak. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya kita enggak tahu tuh apakah faktor alam, apakah faktor apa kita enggak ngerti Pak. Yang jelas pendapatan nelayan sekarang mana kurang, minyak mahal. Minyak lah masalah besar Pak ya, minyak. Solar ya. Minyak sini paling murah 9.500 Pak. 1 liter. Solar. Kalau di pasaran berapa kalau di kota Sabah? Kalau di Sabah itu kan 6.700 Pak. Kalau di SPBU? Iya. Sampai di sini? 8.000. Orang antar bensin ini 8.000, 8.500 Pak. Sementara nelayan satu kali berangkat tuh berapa liter habisnya? Kalau nelayan kecil paling 20 liter, 10 liter Pak. Kalau kapal besar lebih. Kalau kapal besar satu malam 100 liter. Makanya mereka susah juga untuk. Jadi kalau pendapatan sekarang ya. Tuh cuma 1 juta satu malam dia udah dapat uang Pak. Iya. Baik Pak Munir, terima kasih ya informasinya. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan keluhan masyarakat di sini? Kami mohon perhatian pemerintah aja Pak. Pemerintah daerah, provinsi atau gimana? Pemerintah daerah, provinsi, pusat Pak. Supaya kita nih akses jalan sampai ke Lampur-Laur ini Lampur bagus Pak. Ya. Lampur luar ya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Tutico.
Saya bilang, di situ taruh yuk. Sekarang Pak, PLN itu sudah hilang posisi PLN yuk. Sebelah sana lagi tuh. Sebelah sana. Makanya saya nanya kuncinya tuh PLN, saya ingat PLN itu. Itu yang kayu-kayu yang sebelah sana yang melintang tuh. Itu PLN sih. Kayu lumbang tengah. Tengah doang. Itu kayu PLN. Tanggul kan waktu itu. Tapi nggak Pak, bisa di sini enak.